Desa Lok Buntar, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, dikenal sebagai salah satu penyuplai batu bata. Mereka mampu membuat bata secara manual di tengah gempuran bata press hasil teknologi. Empat kali pang tanah nih hitungannya. Empat kali. Berapa sekalinya? Sekalinya 50.000. 50.000? Iya. 50.000 satu orang atau bagaimana? Ini dijual 100. Bagi dua. Ini kan kapalnya kapal uang nih. Ambil upah aja. Oh. Ambil upah. Kapalnya kapal orang. Kapal 100.000 dibagi dua. Bagi dua. Lawan ampun kapal. 50.000-nya. Bagi bertiga. Dibagi bertiga. Iya. Masuk murah kalau 50.000 itu ya? Murah pang, cuma lantaran kedada lagi gawian. Paksa aja naik tanah. Mah 5 tahunan. Sudah 5 tahun. Tapi ini kerjanya siang hari atau gimana? Bisa siang, tergantung banyo, bilanya banyonya surut. Siang, paksa malam gawinya. Semalaman juga. Oh, jadi bisa malam juga? Bisa. Berapa jam kalau semalaman itu? Sama aja lawan siang. Misalnya 4 juga, berarti sampai subuh. Jadi bisa sampai subuh. Mm-hmm. Nah, kekhawatirannya nih paman, kerja nyelam terus tuh ngantar perahu, ngantar tanah, apa nih yang ditakutkan? Ular. Ular. Dingin lawan anu tuh, Pang. Inya jam 6:30 sudah tulakan kemari. Gitu. Nah, kalau malam, kalau subuh itu tuh sama 5 maghrib. Habis maghrib. Iya. Tapi kan dinginnya beda tuh. Sama aja juga, dingin juga. Samalah. Ih, cuma kada belampu, Pang. Dipajahi lampunya. Bila kada dipajahi kok pina ada ular. Jadi kalau malam gelap-gelapan. Ih, bakadap aja. Sering malam lah. Rancak ai. Ini sempat lawas nah, kena nah bila banyunya surut nih. Bisa malam gawiannya pulang. Oh, bisa disambung gitu. Dua siang, dua malam bisa kayak gitu. Ih, malam. Saat ini saya berada di Desa Lok Buntar, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, dikenal sebagai desa pembuat batu bata setengah jadi, di mana di sini mayoritas masyarakatnya merupakan pembuat batu bata. 120 yang tanah ini dari situ kan kekalahannya kada sesuai. Ya kalau gua ada yang sekolah pinjam karena saya lagi ada yang sekolahnya biasa juga semua keluarga SMA habis sudah paling tinggi apa ya, Pak? Keluarga semua udah jadi lulus SD. Mbak Yuli, setiap hari nih selalu bikin batu bata ini ya, Mbak ya. Terus udah sejak kapan? 4 tahun. Ini emang pekerjaan pokoknya nih. Mm-mm. Terus dalam sehari nih biasanya ada berapa batu bata yang bisa dibuat nih? 400. 400 hari. Kalau penghasilannya gimana? 20.000. 20.000 400. Mm-mm. 400 batu bata 20.000. Kalau bikin batu bata itu prosesnya kayak gimana sih, Mbak? Ini sediakan ininya dulu. Ini apa namanya nih, Mbak?
tuangannya. Tuangannya. Mm-hmm. Ini tanahnya. Tanahnya. Mm-hmm. Terus tinja. Mm-hmm. Habis itu pakai ini. Ini apa namanya, Pak? Gegaran. Gegaran. Gegaran jadi dikit ini. Habis itu gegarannya. Pakai abu ini ya, Mbak? Ini pakai abu. Supaya enggak lengket. Jadi pakai abu. Ini boleh saya coba bikin ini? Boleh. Dibantuin tapi, Mbak, ya? Iya. Kayak gimana nih, Mbak, dulu, Mbak? Ini bisa enggak cukup untuk satu. Terus gimana? Injak. Injak. Terus kayak gini. Kumpulin dulu. Eh, kumpulin dulu. Kembali. Berat sekali, Mbak. Harus kuat. Nah. Ini. Angkat lagi ini. Aman sih, Nak. Ya, hantak sedikit. Salah. Ya, kayak ini. Ya, goyang gitu. Normal tadi. Nah, sudah. Terus bikin ini ya. Iya. Oh, iya. Ini ya, terus ini udah jadi. Sudah, tapak pakai ini. Habu, pakai habu. Kayak gini ya? Ya, tapi ya. Ini bagus gak sih, Mbak, bikinin saya? Lumayan. Ternyata bikin batu bata seperti ini yang kelihatannya mudah ya. Itu susah. Sudah harus diinjak dulu kan. Terus harus diratakan, memang benar-benar rata. Kalau punya saya kan ini kan ada apa ya, gak simetris. Oke, bila menyusul ini, yang punyanya yang